Fire! Halo, selamat datang di dunia Vano Klaus di sini. Kali ini Vano akan menghibur kalian dengan main game. Setelah aku menyelamatkan nyawa kalian, sepertinya tidak apa kan ketika jika aku minta sesuatu kepada kalian. Tidak banyak, cuma like, share, dan subscribe aja kok. Dan kali ini Vano akan menghibur kalian dengan main game. Itu game game apa ya? Game Touhou Project. Gimana? Apakah kalian tertarik? Kalau tertarik silahkan tonton video ini sampai habis ya. Siapa yang tidak tahu Touhou Project? Touhou Project adalah game buatan Zun, the one and only orang yang memproduksi semuanya, memegang semuanya, menggarap semuanya. Semua game Touhou Project dia yang garap sendiri, dari musik, animasi segala macam, Zun sendiri yang melakukan. Dan Touhou Project ini merupakan game yang cukup terkenal di Jepang ya, karena sudah masuk ke dalam Guinness Book World of Record, susah kali ya pokoknya itulah. Di sini sebagai game paling banyak dibuat fanmade-nya oleh para fansnya. Dan kali ini kita mau main game Touhou, apa itu ya, Thousand Night Anamnesis. Ya, dari mana? Dari sini aja. Jadi di sini kita ada Touhou Thousand Night Anamnesis buatan Salada. Merupakan game fanmade, ya fanmade dari Touhou Project series. Di sini tipenya tuh kayak boss rush gitu. Jadi nanti kita ngelawan boss-boss dari series berapa kemarin ya? Oh, dari series nomor 6 kok, series ke-6 sampai yang nomor 15 kalau nggak salah, aku juga lupa sih. Soalnya udah banyak deh, aku nggak hafal satu-satu. Mari kita lanjutkan. Nah, di sini ada berapa hardness-nya. Level kesusahannya maksudku. Level hardness-nya di sini. Di sini bisa kelihatan ya. Easy, normal, hard, sama lunatic. Nah, di sini juga ada beberapa karakter tuh. Bisa dilihat, aduh banyak coy. Sesuai dengan game-nya. Ada Hakurei Rimu, dan di sini ada tipe-tipe bulletnya sama specialty-nya. Kalian bisa lihat ya, Malkiri sama Marisa. Tuh kan, Kochiya Sanae, Izayoi Sakuya, musuh bubuyutannya Dio ya. Yang sempat mengalahkan Dio. Resin Udumin Inaba, Lunatigan, dan Mind Wave-nya sini. Kalau kalian pengen baca sih bisa di pause aja kali ya. It's Kijin Seijin, very cute specialty-nya. Salah satu boss yang menjengkelkan si Kijin. Gomo Yukari. Ah, advanced fact-nya Yukari Yakumo. Yukari Yakumo waktu itu ada salah satu wibu. Wibu pertama kali namanya Yakumo juga. Siapa yang namanya? Pokoknya dia itu orang luar negeri dan dia beralih profesi. Beralih profesi. Si Amel. Beralih keluarga negara jadi warga Jepang dan namanya itu Yakumo. Alice Margetroid. Ini yang dikalahkan Sasori waktu itu. Walaupun in waifu. Sedih. Tapi tidak apa-apa. Remilia Scarlet. Saikyuchi Yuyuko. Kapan-kapan aku bahas karakter-karakter Touhou di sini yang cukup banyak ya. Ini saya tak misal aja. Ini ada banyak guys. Ini The Embodiment of Scarlet Devil, itu nanti ketemunya itu musuhnya itu si Remilia. Di sini Perfect Cherry Blossom itu Yuyuko Saikyuchi, last bossnya kalau nggak salah. Impressible Knight itu siapa ya? Kaguya. Mountain Fate siapa ya? Nggak tahu, lupa juga. Subterranean Animism itu si Utsuhu Ryuji.
UFO, Unidentified Fantastic Object. Ini UFO kah? Apa ukuran ya? Nah, lupa-lupa juga guys. Dan di saya Double Dealing Characters, Legacy of Lunatic Kingdom, Hidden Star, and Four Seasons. Masih banyak guys, ini masih masih banyak yang belum diselesaikan. Tapi nanti kita mainnya mau main yang normal aja, menggunakan Alice. Dan kita akan bermain ini dia. Masih trik subterranean animism. Sebelum ini sebelum aku ambil itu hey berisik. diam. Ini subterranean animism ini sebelum recording, ini jadi dua kali recording. Yang pertama sama yang kedua, yang pertama itu subterranean animism itu belum selesai. Aduh, kepencet. Belum selesai, dan ini sesudah recording in-game ya sih, jadi kayak playback gitu. Tapi gak apa-apa lah. Yang penting kalian, anggap saja aku belum menyelesaikan tadi, dan kalian nontonnya sesudah, sebelum aku menyelesaikan, oke? Agak bingung ya. Baiklah, kita lanjut saja. Oke. Sure. Guru Dani, you mami. Anjir. Belum apa-apa, kampret. Ini memang minta di-racer kok ini sama Alice. Mati kau, bagus. Violent trap. Hati-hati. Jur, bagus. Hati-hati. Ini bakal cover predation. Oops. Yep. Nyaris sekali. Bakal aku mati. Ah, bagus. Kita berhasil mendapatkan bonus. Ada Parsi. Queen of Jelisita. Ya, pokoknya dia tuh memanipulasi perasaan jealous gitu. Iri, benci. Jadi benci kah? Belum melankoli. Uts, nyaris, bung. Ya, bye. Oke, bertahan. Terus. Kita mendapat spell card. Oke, jangan lupa diambil, nambahin damage. Oke, Princess Chelsea. Nah, ini udah mulai membagongkan nih. Uts. Woi. Ya bye. Upu. Oke. Untung saja berhasil. Yu Ugi. Tension. Nah, ini cukup menjengkelkan ini. Nah, ini. Ah. Keren ya, serkampret. Ah, bom aja lah, biar cepet. Biar cepet selesai. Bagus. Wah, ini. Ya Allah, kok bisa ya? Sabar. Sabar. Lightning. Apa ini? Violence lightning. Oke, lanjut. Jail of Ogre ini cukup mengerikan sih. Kita berhasil lanjut ke Satori. Oke, dudu. Baik. Triple Telemnemonic. Waduh. Anjir, ngikutin kampret. Oke, okay. Get spell card. Ini kok kita harus mencari salah dulu. Kita harus mempelajari patternnya. Pen speed of coward. Anjay, gerak. Oke, okay, lanjut lagi. Doom of sacrifice. Ini apa ya? Oh ya, lupa. Kita harus
terus ngenain ini dulu, apa lopek hurtnya dulu. Udah nanti kita baru bisa ngalahin. Oh my god. Selesai, bagus. Ayo, 42 detik menuju kematian. Silahkan. Kepada Mbak Satori. Ya, selesai. Kita mendapatkan spell card. Wah, ini koisi. Ini adiknya apa mbaknya ya? Kayaknya adiknya deh. Koisi step psikologi. Ini masih slow, guys. Ini masih slow. Cuma kita slow. Sap. Dar. Memory of narcolepsy. Aduh. Tenang. Ucut. Mati. Bagus. Anjir. Tahan. Tenang. Kita hafali pattern-nya dulu. Oke. Selesai. Inner rejection. Oke. Kayaknya nggak terlalu susah sih di sini. Nah, hanya perlu mempelajari pattern-nya di sini. Ucut. Oke. Selesai. Ah, ini dia Rose Veil ini. Kalau dideketin, keluar kembangnya gitu kadang. Nah, kan bener. Anjir, dikit lagi padahal. Ayolah, cepatlah. Selesai. Siapa ini Rin? Ini itu saudaranya siapa sih itu ya? Saudaranya. Kembarannya sih siapa tuh yang di... Yang di siapa tuh? Aku lupa sih. Babi. Siapa sih itu ya? Aku lupa. Nah, dia kan cowok. Nah, ini ceweknya nih. Siapa sih kok lupa namanya? Tot. Warnanya seger kayak es batu. Anjir. Ceder. Saya. Church of Black Rock. Nah, ini susah juga nih. Harus mencari jalan-jalan tersembunyi, ketidak terkena, tersenggol. Selesai. Wah. Bertahan, ini ramai banget. Sabar. Ini patternnya agak susah diikutin. Hip Gullet of Inhale Ani Geser. Bayangin tuh kayak mana coba mau nembakinnya kalau nggak masuk ke dalam situ. Telat. Telat. Mati kau, maaf. Selahkah. Mortal Living of Spirit. Mortal Living of Spirit. Nyaris. Welcome Utsuhu Ryuji. Utsu, yabai. Confraction down. Kali ini masih normal. Cukup kewalahan sih, karena agak susah sih untuk mainin di sini. Woi. Aich. Paka. Continue. Kita buang aja lah, guys. Biar cepat. Mama, coba bayangin kamu hindari kayak gini lah, Tintu. Calamity Cross. Tenang, selama kita bisa nembakin dia... Cepat mati dia juga. Inilah kehebatannya concentration laser. Nyaris. Oke, kita sama bisa masuk ke dalam lubang itu aman. Hazard of Yatagarasu. Ini geser ini, guys.
Matikah ini? Selamat Riyadi. What the hell is that? Kita masuk ke dalam lubangnya aja lah. Alah, kok dia mati? Boom aja lah, biar aman. Fire! Acih! Ya bay. Ah, bodo amat lah mau bonusnya. Kalah, aduh. Oh, ini cuma ngindarin aja kok aman. Tenang guys, cuma ngindarin aja. Kita bisa menang asal kita bisa survive sampai waktunya 0. Masih 47 detik lagi. Kita harus mencari celah untuk survive di sini. Mati. Sudah tidak ada jalan. Bagaimana solusinya? Aduh. Susu. Sebenarnya banyak lubang, banyak celah sih coba. Kayak masih bingung itu mau lari kemana gitu kan. Sah. Ya. Selesai. 10 menit guys, 10 menit. Ya lumayan lah dapat. Amin. Gimana? Seru gak sih? Seru lah pasti. Thank you yang sudah nonton Vano dari awal sampai akhir. Sukare. Semoga Arigatou Gozaimasu. Semoga bisa terhibur dengan kegajian Vano yang tidak jelas. Kami juga gaji jelas gak jelas lah. Besar tidak jelas nih Vano nih. Apa-apa biar seru ya guys ya. Arigatou Gozaimasu untuk semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kok ulang lagi. Yaudah pokoknya itu. Pokoknya terima kasih banyak sekali sudah nonton video Vano ya untuk pertama kali ya, walaupun agak awkward ya, agak bingung gitu. Kan video pertama jadi kayak masih meraba-meraba, kira-kira mau ngomong apa habis ini kan gitu kan. Baiklah, terima kasih semuanya. Arigatou gozaimasu. Dan jana.